Ini saya bawa istri saya. Kenapa tadi saya datang kemari maunya bersuka cita, tetapi begitu saya datang ke sini saya nggak bisa menahan air mata saya. Karena saya bilang tadi apa sih, kalian itu baik sekali karena ini anak-anak kita dijaga dan saya titipkan ini di sini. Ya, saya ucapkan selamat hari Natal, ya, semoga berkah, ya. Teman-teman yang umat Islam di sini jaga keberagaman, saling menghormati, saling sayang, karena semua agama mengajarkan kita cinta kasih. Ya, terutama teman-teman yang Islam harus ingat, Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat untuk semua. Jadi tidak untuk semua, tapi berikan hak pada semua. Semoga sehat, anak-anak, ya, semua pinter, semua pemimpin yang amanah, dan juga membantu. Kemudian suster itu orang Hindu. Saya terhiru dan saya yakin saya belum bisa sedikit syukur. Dan ribuan anak lahir dari rumah ini dan semua sekarang sudah bekerja dan jadi orang. Suster ini luar biasa. Tionghoanya apa nama Tionghoanya?
hadiah duluan. Yang udah ada sebelah sini, yang udah sebelah sini. Ayo, datang. Sila ketiga apa? Kemanusiaan dalam beradab. Persatuan Indonesia. Sila kelima apa Pancasila? Keadilan sosial yang adil. Sila keempat apa? Sekarang yang perempuan. Sila pertama apa? Siapa namanya? Vika. Baru TK. Iya. Sekolah yang pinter. Amin. Jadi pemimpin nanti kalau udah gede. Ya. Harus amanah, harus sayang rakyatnya, sayang negerinya. Amin. Ya.